bersama gua si Miau Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Resident Evil 5. Nah, sebelum kita mulai, supaya kalian nonton gameplay gua semakin lebih nyaman lagi, kalian bisa memakai fitur YouTube Premium yang dimana kalian bisa tonton semua video yang ada di YouTube tanpa ada iklan. Dan gak cuma itu, dengan berlangganan YouTube Premium, kalian juga bisa mendapatkan fitur background play yang dimana ketika kalian lagi nonton video YouTube dan kalian harus pindah aplikasi selain YouTube, teman-teman, videonya tidak akan berhenti dan kalian tetap tahu apa isi dari video tersebut. Dan juga tentunya kalian bisa akses yang namanya YouTube Music. Dan kalau kalian sudah tertarik berlangganan YouTube Premium, nah ada cara yang gampang dan juga mudah untuk kalian berlangganan, yaitu memakai GoPay saja. Dan dengan memakai GoPay, teman-teman, kalian tinggal satu kali klik saja hashtag lanjut tanpa nunggu iklan. Wih, pas banget buat kalian semua yang lagi mau nonton gameplay Miau Auk bermain game Resident Evil 5. Karena durasinya kan cukup panjang, teman-teman, dan sayang banget kalau misalnya lagi adegan seru terus tiba-tiba dipotong sama iklan. Jadi tunggu apa lagi, teman-teman? Buat informasi lebih lengkapnya ada di description di bawah. Dan yuk, mari kita lanjutkan untuk gameplay Resident Evil. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah bertemu dengan musuh bebuyutannya Miau Auk, yaitu si Chainsaw, ya teman-teman. Ketika gue bermain game Resident Evil, selalu ketemu dengan Chainsaw dan susah banget untuk dibunuh, teman-teman. Dan yuk, mari kita lanjutkan perjalanannya si Chris dan juga si Seva di dalam game Resident Evil 5. Harusnya gue bisa inventory management terlebih dahulu ya, guys. Oh ya, by the way, gue baru aja selesai makan. Jadi kalau misalnya nanti gue akan sendawa, ya paling gue akan tutup, teman-teman, dan juga audionya akan gue mute ya. Maklumlah, baru selesai makan. Oke, ini bisa gue combine sih. Nah, satu ada slot. Terus bisa gue pindahin nggak? Ah, ini dia, bisa gue pindahin, guys. Eh, bisa gue pindahin di bawah nggak? Ayo dong, please, please. Ya, nggak bisa dipindahin di bawah, guys. Aduh, ini harus gue tuker. Nah, aduh, handphone gue lupa gue silence, guys, maaf ya. Terus ini udah penuh, ini juga bisa gue ambil ya. Nice. Seperti ini aja kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, 6 hil-hilan, guys. Oke lah, kalau begitu, yuk kita lanjutkan lagi untuk perjalanannya si Chris dan juga si Seva di dalam game Resident Evil 5 ini. Aduh, sekarang kita harus ngapain lagi nih, teman-teman? Kemarin kita dikepung di desa ini, yang dimana banyak banget orangnya yang mengejar-ngejar si Chris ya. Oke, sepertinya tempat ini bisa kita buka. Knock knock, hello, anybody here? Ulala, akhirnya kita mendapatkan ini lagi. Sudah kebanyakan, teman-teman. Oh, di atas sana sepertinya ada zombie. Oh bukan, cuma burung ya, burung gagak nih, ok, burung gagak. Oke, tidak ada apa-apa lagi. Gue harus kemana lagi nih? Hah, over there? Di mana? Oh, udah nyampe ya? Oh iya! Helikopternya jatuh, guys! Lupa, kita harus mencari teman kita. Oh, masih selamat kah dia? Jangan meninggal ya. Oke, coto mate kuda sai. Aduh, helikopternya sudah terbakar. Oh, no! Teman kita sudah meninggal ternyata. Banyak banget gagaknya. Apa nih? Apa nih? Suara apa itu? Apa itu? Oh, motor. Hampir saja, Bung. Ya, kena dong. Gua kena, guys. Salah pencet. Maaf, belum terbiasa. F. Nice. Selamat, 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 selamat. Hati-hati, hati-hati. Harus pencet lagi kah? Waduh, ada banyak dong. Belakang kalian, hati-hati. Kita dikepung. Dan sekarang zombinya memakai motor, Bu. Wah, keren banget nih zombie-zombie di sini ya. Bisa naik motor. Adek. Wow. Hampir saja. Susah. Pencetannya susah. Ada nembak. Ada sniper. Wow. Akurat sekali. Thank you, bro. Ada bala bantuan.
Katanya sih si Sefa sama si Chris sendirian. Masih ada bala bantuan. Nah, ini dong. Mantap. Ya, habis pelurunya. Hello, bro. Wow, mereka rame. Ber-12. Ber-9 sih, by the way. Man, am I glad to see you guys. Delta Team Captain Stone. Chris Redfield. Shiva. Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. Gurunya dia. Shiva became little sister of the team. Now, Shiva, you must continue your search for Irving. Irving, according to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. Mining area. Inside. We'll follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. Terima kasih banyak, Josh. At least gua tahu ya teman-teman, kita tidak sendirian di sini. Mining area. Jill. Oke, fix. Gua enggak pernah bermain game ini. Are you all right? This picture. Itu Resident Evil keberapa ya, guys? Forget it. It's nothing. Let's move out. Jangan bilang itu Resident Evil Revelation yang harusnya gue mainin ya. Aduh, gue juga nggak tahu sih. Ya, cepet banget. Ternyata sudah selesai, guys. Oke, maafkan saya cuma dapat A. Lagi-lagi clear time saya C ya. Nah, ini dia akhirnya kita bisa organize. Bisa dipindahin nggak sekarang nih? Please, 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 bisa dipindahin dong. Move ke sini. Kok nggak bisa sih? Gue mau pindahin ke bawah, guys. Ya nggak bisa dong. Kalau yang di bawah gimana? Bisa. Tuh, nggak bisa juga dipindahin, guys. Aduh. Gua harus gimana dong? Gua pengen taruh di sini gitu loh beberapa item gua. Jangan-jangan inventory kita itu kalau misalnya kita udah pindahin ke atas sudah tidak bisa dipindahin ke bawah lagi, guys. Jangan dong, jangan begitu dong. Ini inventory gua terlalu banyak, bro. Move, remove. Cuma bisanya move sama remove doang. Kalau remove itu menghilangkan barangnya atau gimana ya? Coba kita remove aja terlebih dahulu ya. Nih. Ah, ke bawah akhirnya. Oke, guys. Saya sudah tahu sekarang ya. Ternyata kalau kita remove itu, nah seperti itu ya. Ini kasih ke Chris. Terus katanya ini simpen aja teman-teman karena belum terlalu terpakai. Baiklah, kalau begitu mending kita benar-benar memikirkan inventory aja terlebih dahulu dibandingkan ini terlalu banyak item yang ada di sini. Terus Sabar. Ini gua remove. Jadi kita bawa 1 2 3. Ini gua remove aja deh. Gua takutnya gua kebanyakan inventory sih, guys. Jadi si Sefa akan memakai sniper dan juga handgun. Si Chris akan memakai SMG dan juga shotgun. Bagaimana menurut kalian, guys? Semoga aja bener ya. Semoga aja bener. Oke, treasure ada banyak banget. Terus ada apa lagi? Kita buy handgun, terus shotgun, machine gun juga, sniper rifle, first aid, malefice. Guys, gue juga belum pernah update ini itu ya. Update lagi, upgrade maksudnya. Bagaimana kalau misalnya kita upgrade juga ya, teman-teman? Bisa nggak nih? Coba kalau misalnya gue upgrade. Nambahnya apa ya teman-teman kalau misalnya upgrade? Oh tuh. Bisa upgrade firepower-nya, bisa upgrade reload speed-nya, kapasitinya. Nice. Aduh, gue bingung, guys. Duit gue juga cuma 8.000. Sekali upgrade-nya 1.000-1.000-an, guys. Oh, ini capacity. Boleh deh upgrade capacity, bro. Nah, lumayan. Ah, tau gitu gue nggak combine dulu ya. Si Dodol. Terus ini upgrade juga shotgun-nya. Kapasitinya naik satu doang sih. Kalau ini gua upgrade reload sama capacity. Oke, ini juga bisa kita tingkatin ya kritikalnya supaya kalau kena headshot langsung pecah kepalanya mereka, guys. Ya udahlah, kayak begitu dulu ya. Gua juga nggak tahu nih teman-teman. Ada yang bilang, Kak Regi, pasang infrared.
sama kayak si siapa namanya Sefa. Gimana caranya pasang infrarednya, guys? Gue tahu di depannya ini ada infrarednya. Cuma gimana cara nyalainnya? Kalian tuh cuma saranin tapi nggak kasih tahu caranya, guys. Gue juga nggak tahu caranya seperti apa. Oke, guys, selamat datang di chapter 2/2. Oke, sebentar. Tuh ada item teman-teman di depan sana. Ini juga ada catatan ya. Tipe 2 Plagas. Waduh, tuh kan ya, seperti yang gue bilang teman-teman, Plagas yang di Resident Evil keempat dimutasi lagi. Jadi lebih kuat lagi. Tuh, buat kalian yang mau baca teman-teman silahkan ya. Kalau gue di sini mungkin terlalu complicated untuk gue baca dan juga gue translate. Tapi biasanya di bawah teman-teman, komen di bawah ada yang mentranslatein ke bahasa Indonesia. Jadi buat kalian yang mau tahu jalan ceritanya atau tulisan-tulisan ini seperti apa, coba kalian cek aja di description di bawah, biasanya ada yang mentranslatein ya. Soalnya ini bahasa Inggrisnya terlalu advance buat gue, guys. Kalau gue itu bisanya kayak bahasa Inggris yang ya easy lah, easy to medium lah. Kalau misalnya udah se-advance ini agak susah kayaknya. Kayak contohnya di paragraf yang kedua teman-teman, diskrepansi. Nah itu gue gak tahu artinya apa. Diskrepansi between initial infection and when the host. Nah itu sisanya gue ngerti. Cuma diskrepansi itu gue gak ngerti. Apa itu? Apa itu, guys? Aduh, susah sekali ya bahasa Inggris. Masih banyak kosakata miook yang belum tahu, guys. Tuh ada lagi tuh, from its predecessor. Oh, yang sebelumnya. Ya, predecessor gue tahu. Predecessor. Maaf ya kalau misalnya salah penyebutannya. Malu-maluin kamu miook, ya ampun. Udahlah. Udah, guys, buat kalian yang mau baca silahkan ya. Panjang juga. Tuh, kasihan si Sefa jalan-jalan mulu, guys. Apa nih? Kijuju. Kijuju Autonomous Zone. Oke. Okay. Waduh, panjang banget ya tulisannya ya. Oke, okay, guys. Sabar ya. Biar teman-teman yang mau translatein juga pause-nya enak, guys. Nggak terlalu cepet. Dah, kayaknya sudah selesai. Close. Mantap. Panjang sekali. Nah. Come on. Nih, ambil dulu. Bagian kamu nih. Hil-hilan. Take it. Take it. Sudah? Mantap. Nah. Itu ada peluru. Kamu ambil. Karena saya tidak pakai peluru ini. Mantap. Reload. Gak bisa lewat sini, Bung. Jadi kita lewat sini. Alright. Ah, teman-temanku sekalian. Kita lanjutkan lagi ya. Perjalanannya si Chris dan juga si Sefa ini di dalam game Resident Evil. Sekarang kita mau kemana ini, guys? Sefa, kita harus kemana nih? Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Coto mate. Hati-hati. Nice sekali. Untung saja miook lihat. Oh. Ya ampun. Ada doggy. Doggy. Wah, doggy. Aduh. Nggak ketembak dong. Aduh, di belakang juga ada doggy dong, guys. Aduh. Kita kalau dikepung gini bagaimana caranya? Oh. Dia bermutasi, Bung. Aduh, sebel banget. Why? Udah gua tembak loh. Eventnya kurang cepet apa ya? Lu. Reload dulu, cepetan. Aduh, sisa tiga, cepetan. Lu. Mati, please, mati. Ambil nih. Ambil. Come on. Aduh, abis. Abis. Tidak. Aduh, gimana nih teman-teman? Udahlah, gue ambil dulu aja. Nanti gue tinggal kasih ke dia. Guys, kayaknya kita harus pergi dari sini deh. Gak bisa nih kayak begini. Gak bisa nih. Tempatnya terlalu sempit. Saya harus pergi dari sini. Mayday. Tidak. Terlalu banyak doginya, guys. Gue harus kemana ini? Gue harus kemana? Aduh, salah nih gue, guys. Kayaknya salah nih gue. Harusnya gue banyak bawa sesuatu, hil-hilan dan juga senjata gue harusnya banyak ini. Kalau kayak begini gue jadi kewalahan. Oke, sabar. Bisa lah. Sefa, hati-hati ya, jangan mati. Gak kesini. Ini dia. Ada. Oke, mantap. Aduh, udah mau gue lempar, guys. Nih, mamam nih. Ya. Gift. Oke, nice. Aduh. Oh no. Mana hand grenade gua? Tidak. Ya ampun, hand grenade gua di nomor berapa lagi tuh? Nah, itu dia di nomor 6 dong. Rifle ammo ambil dulu.
Okay. Nih, mamam nih. Awas, meledak. Nice. Ada lagi. Wow, ada lagi dong. Awas. Oke. Sudah. Meninggal. Ah. Repotin banget ini dogi-dogi, guys. Sebel banget gua. Sabar. Gua kasih dulu ini. Thanks, partner. Terus ini juga gua kasih. I owe you one. Oh, masih ada orang. Gua reload terlebih dahulu. Sip, yang penting dogi-doginya udah meninggal sih. Ah. Banyak banget inventory gua yang terpakai. Gua harus kesini. Oh iya dong, gua harus kesini, guys. Nice. Nah, itu dia. Mereka sudah ada di atas. Oh. Nice. Lompat. Wah, ketembak dong. One punch, man. Mamam tuh. Jatuh dia. Sabar. Masih ada nih. Nice. Yang ini nih. Oke. Sudah. Lompat. Oh. Lu. Hemat peluru. Nice. Sudah. Finally. Wow. Okay. Game yang satu ini memang benar-benar action sekali ya. Horornya sih kurang, teman-teman, tapi actionnya ini loh, sama inventory management tentang ammo aja nih. Susah banget. Kalau misalnya udah berhubungan sama ammo. Gua harus kemana sih? Oh, ke depan sana. Ya ampun. Ayo, Sefa. Et. Hampir saja. Kabum. Hehehe. Gua harus kemana ini? Jump down. Hati-hati. Wah. Sabar. Ada lagi. Mantap. Untung aja pakai mouse, teman-teman. Jadi bisa bergerak dengan cepat. Sip, Sefa gua. Ah, itu dia, Sefa. Ayo, Sefa. Kita pergi dari sini. Ah, nyebelin banget. Eh, ayo pencet. Nice. Guys, kayaknya Myo-ok mau melakukan kebiasaan Myo-ok nih, mau pipis dulu. Sebentar ya, teman-teman. Okay, saya kembali, teman-teman. Maaf ya. Memang begitu kebiasaan gua. Waduh. Apa itu yang diambil? Oh, lantern. Take it. Okay. Udah, kamu aja yang ambil. Nice. Biar gue yang nembak ya. Tapi jangan nutupin juga nih. Gua enggak bisa lihat apa-apa nanti. Duh, gelap banget, guys. Bukannya biasanya tentara itu ada lampunya ya? Ya ampun. Ngalangin dong. Oke, yuk kita lari sedikit. Gelap banget. Kanan tuh kiri nih. Kanan dulu lah. Mantap. Dapat red herb. Sabar. Gua enggak bisa lihat apa-apa nih. Sefa, senternya yang bener dong. Ini ke depan. Nah. Gua enggak bisa lihat apa-apa nih, gelap banget. Oh, itu suara apaan? Aduh, ada dia lagi. Mamam nih. Ayo. Wow. Kayak di Resident Evil keempat. Mantap sekali, guys. Tiba-tiba saja ada begituan. Aduh, gua enggak bisa lihat lagi. Nunggu dia bangun nih. Dia bangun. Oke, mantap. Tuh. Stop. Lu. Mundur dulu dikit. Hati-hati. Stop. Lu. Gak mati-mati, ya ampun. Nah, kayak begini dong. Gua bisa lihat. Nice. Akhirnya meninggal juga dia. Wah. Bakal mengesalkan itu monster, guys. Apalagi di tempat yang seperti ini. Ini gelap banget. Sefa. Yang bener lah. Nyenterinnya. Gua gak bisa lihat apa-apa. Masih ada, guys. Ngapain dia joget-joget? Coto mate. Saya melihat sesuatu. Dapat item. Ambil dulu itemnya. Ada ruby, guys. One punch, man. Oh. Nice. Langsung meninggal. Ambil mesin gun. Dan juga di belakang gua ada. Waduh, ada lagi. No. Kakak boom. Mantap.
Jangan lupa injek, jangan lupa injek. Jauhin sedikit, jauhin sedikit. Awas Eva. Mamam tuh shoto ganto. Mamam ini. Oke, awas, 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 awas. Tuh kan kena. Dan dibilangin awas Eva. Jangan jadi beban lah kamu Eva ya. Tak pecat loh, jadi partner loh. Bisa gak sih? Gue jalan sendirian aja. Sebel. Oh ya, di depan sana guys, masih ada gentong ya yang bisa kita hancurkan. Nah ini dia. Ada apa? Nah, shotgun ammo lumayan. Ada duit lumayan. Oh, apa ini? Flash grenade yang dimana saya tidak terlalu perlu. Oh, monster yang tadi matinya sama flash grenade kan dia? Bener nggak sih? Kalau nggak salah inget ya teman-teman. Ini gelap banget. Ya ampun, bukan game horror, tapi gelap begini. Aduh, tempat apa lagi nih? Ada jembatan. Oh, rame bung, rame. Baiklah, tonjok. Mantap. Jangan lupa tendang. Jangan nutupin dong. Aduh, dia lagi. Oke, sabar. Flashback. Nice, tuh kan. Langsung menghilang. Oke, ini tembak. Bukan tembak, One Punch Man maksudnya. Aduh, ada lagi, guys. Nih. Males gua ngelawannya. Gua hajar aja pakai itu. Ada di belakang gua ya? Iya, masih ada tuh satu orang, guys. Di belakang gua. Wow. Lu. Mati enggak sih? Duh, gua enggak bisa lihat apa-apa. Tolong, jangan nutupin juga. Lu. Mamam ini. Oke. Okay. Ambil dulu. Wah, gawat sih. Jalan-jalan sama partner gua di tempat yang gelap seperti ini gawat banget. Enggak direkomendasiin ya, guys. You grab it. Okay. Ayo ambil. Nice. Tar. Gua ambil. Oh, itu ada duit tuh. Mantul. Mantap betul. Yang di sini sudah tidak ada lagi. Ada jalan ke kanan sama ke kiri. Tadi kita lihat ke kiri ya. Oke, sekarang kita lihat ke kanan, teman-teman. Sabar. Nice. Weh, ada ular. Ternyata ada ular juga di sini, guys. Ya ampun. Penderitaan saya makin bertambah, Bung. Itu dia ularnya. Saya mau balas dendam. Mana ularnya? Nah, kan mati. Ya, nggak ngedrop apa-apa. Kirain ngedrop apa? Telur. Ternyata tidak ada, guys. Saya melihat di depan sana. Tuh. Ada musuh yang lagi joget-joget. Mereka suka joget-joget di sini, guys. Ini tempat apa ini? Tadi kita udah kesini belum? Iya, kita udah kesini sih. Ya udah, yuk. Wah, sayang banget. Gara-gara gue nggak bisa lihat apa-apa nih, teman-teman. Maka pule, mamam ini, tonjokan maut. Mamam ini, langsung pecah bung, kepalanya. Ayo dong, item. Tidak ada item. Pelit item juga ini game ya, lama-lama. Awal-awal doang gue dikasih item banyak. Sekarang itemnya sedikit sekali, guys. Gue gak bisa lihat apa-apa. Seva yang bener lah. Oke, nih. Oke. Mantap. Sabar ya, Seva ya. Oke. Wait, belakang gue. Oh my God. Ternyata ada orang di belakang gue. Dan gue udah mau meninggal. Gue udah mau meninggal, guys. Lu. Mamam ini. Oke, nice. Oke, sudah. Lepasin. Nice. Heal gua. Aduh, rame banget. Enggak oke. Aduh.
Mamma Mimi, One Punch Man. Di belakang gua masih ada. Wah. Maaf. Kena tonjok dia, guys. Dari belakang. Dari belakang. Ayo dong, jangan ngalangin, oi. Injek. Nice. Aduh. No, pergi dari situ, Sefa. Gua harus mencari item nih. Aduh, Sefa gua, guys. Sefa gua udah mau meninggal. Gua harus gimana nih? Ah, flash grenade. Nice. Oke, mantap. Lari dulu. Nah, itu dia. Saya perlu ini. Sefa, sini. Oh. Ambil. Ada bom ya, hati-hati ada bom. Gua nggak tahu tuh guys, bomnya dari mana. Ini. Oh, tuh. Aduh, rame sekali ini. Wait. Miss, Myok. Nah, gitu dong. Udah serius nih gua guys. Terlalu banyak orang di sini. Mama Mini, One Punch Man. Oh no. Oh no. Sakit. Wah, ngeselin sih. Oke, nih, Mama Mini, flashbang. Wah, gua juga kena guys flashbangnya. Oke. Mama Mini, One Punch Man. Nice. Aduh, ada dia lagi. Tidak. Oh, tidak. Sepertinya saya harus ke atas ini, teman-teman. Saya tidak tahu lagi mau ngapain. Permasalahannya, ke atasnya caranya gimana? Oh, ini dia. Ambil dulu peluru Shotoganto. Kita keliling sekali lagi, teman-teman. Siapa tahu aja masih ada item. Item number one, you know. Come on. Ohoy. Kan. Ada item. Lari. Sefa. Come on. You can do it. Climb. Nah. Sip, apakah dia bisa naik, teman-teman? Pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya dia tidak bisa naik, baguslah. Ambil. Wah, bisa naik dong. Gua harus beresin dia dulu sih. Udah nggak ada apa-apa masalahnya. Ya udahlah. Sefa, ayo. Kita jalan aja terlebih dahulu nih. Tinggalkan dia. Kita bisa ke atas, tapi terlebih dahulu ya udah gua ke atas. Mantap. Ayo ambil. Dia jatuh. Nice. Oke, kemana lagi gua nih? Oke, ini dia. Masih ada ya? Sip. Lari. Itu dia di atas. Oke, nice. Dia jatuh. Mantap. Naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Come on. Masih hidup dia. Udah ya. Sip, ambil. Nah, udah selesai sih harusnya. Jatuh lagi. Ya, nggak jatuh dia dong. Coba gue kesini terlebih dahulu. Ini ada apa nih? Ya, sayang banget tapi kalau nggak matiin mereka ya, guys. Ini kayaknya jalannya deh. Sebentar. Gue tengok-tengok. Wow, udah depan mata dong. Nice, jatuh juga. Tuh, ambil tuh. Gue injek nih. Lu. Yes. Finally. Please. Item. Tidak, saya tidak diberi item dan tiba-tiba saja ada suara musuh lagi, teman-teman, yang dimana gue nggak tahu munculnya dari mana. Ya sudahlah kalau begitu. Yuk, mari kita lewat sini. Shotgun gue reload juga deh.
Sip. Waduh, rame banget. Wait. Wah, mundur. Seva, lari. Udah gua suruh lari, tetap aja kena. Oh, nice. Lu enggak ada heal-healan, Seva? Oh my god. Ya udah nih gua kasih ke lu nih. Nice. Oke, okay, thank you. Nice. Woo! Bisa gua tembak dia, guys. Mantap sekali. Halo. One Punch Man. Take it, Roger. Udah ya, habis ya. Sip. Susah juga loh teman-teman main game Resident Evil kelima ini. Permasalahannya tuh karena gua memakai mouse and keyboard gitu loh, jadi kayak agak kaku sedikit. Ya aimingnya sih bagus, cuma pergerakannya kaku aja guys. Nggak kayak pakai controller. Pakai controller lebih pasti lebih nyaman sih ini. Waduh, di mana lagi nih? Nah kan, ada rifle ammo. Ini juga ada beginian. Eh, ini udah diambil belum? Ini lo ambil dulu loh. Nah, sip. Darah kita masih tetap sekarat sih. Oh, ada cutscene. Knock. Oh, si Irving kah? So you must be Irving. Irving. Wow, perceptive, aren't ya? You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists. Oh, I'm not like them. I'm a businessman with standards. Drop the weapon. Or... how about you drop yours? Uh-oh. Ooh. Ada asap. Ah, musuh ini lagi. Tapi sepertinya ini dia cewek loh, guys. Tuh. Pakai high heel soalnya. Perawakannya cewek gitu loh. Sudah kabur deh. Great. Looks like Irving has a partner. There must be something here he didn't want us to see. What is it? Baru juga lihat. Udah langsung nanya. Look at this. Apa itu? Test case 1. The oil field. That's in the marshlands. Waduh, checkpoint saudara-saudaraku sekalian. Located Irving, but he got away. Do you know where he went? We think he's heading for an oil field in the marshlands. Take it. Roger. I'm sending someone after him now. I need you two to head back this way. Roger that. Roger. Sniper. Mantap sekali. Saya mendapatkan sniper, Bung. Sabar. Atur dulu nih, guys. Nice. Walah, apa nih tuh? Ada yang nembakin kita, guys. Oh, walah, rame banget di bawah sana. Tuh, kalian lihat tuh, guys. Rame banget. Sabar. Nunggu dia reload. Oh, ada mesin gun ternyata. Nah, itu dia. Nice. Sudah pecah kepalanya, guys. Aha. Aduh, gerak-gerak banget. Oke, sip. Wah, ada yang mau ke mesin gunnya lagi dong. Oke lah kalau gitu. Ayo, masuk lo ke mesin gun. Lo. Nice. Thank you. Oh ya, by the way, gue minta dong. I need ammo. Roger, take this. Nice. Arigato. Udah ya, habis ya. Oh, ada satu lagi tuh, guys. Sabar. Jangan sampai dia memakai mesin gun tersebut, Bung. Thank you very much. Udah ya, habis ya. Di atas sana juga ada. Tuh, kalian lihat, teman-teman. Mana tuh? Ya ampun.
miss. Loh. Ada lagi? Oh, di depan gua persis. Hai, bro. Hai, bro. Aduh, miss. Tidak. Aduh, reload lagi. Ya udahlah, enggak apa-apa, guys. Kita latihan sniper di sini ya. Nah. Nice. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Sudah habis. Nih, ada satu lagi. Dah. Sudah terlanjur meninggal. Let's go. Guys, sebentar lagi kita akhirin terlebih dahulu ya untuk game Resident Evil ke-5 ini. Nanggung aja nih, gue udah bunuh-bunuhin soalnya. Kita tunggu checkpoint deh. Kalau nggak kepanjangan. Gue juga udah rekaman ini kemalaman soalnya, guys. Maafkan saya. Come on. Ada banyak item tadi yang jatuh-jatuh. Gue harus ambil semua item tersebut, guys. Ayo. Yang bener. Lihat kanan kirinya yang bener. Di atas sana ada red herb, temen-temen. Itemnya bisa hilang nggak sih, guys, di sini? Kayaknya bisa hilang ya. Hilang kayaknya, guys. Tadi bukannya ada banyak item ya di sini ya? Sayang sekali kalau bisa hilang. Ya udah nih, ambil dulu nih. Mantap. Di depan sana ternyata ada item. Ini juga ada item, Bung. Lumayan. Ambil. Hihi. Tadi juga ada red herb ya. Harus kita ambil, guys, red herbnya. Oke, ini dia. Come on, Roger. Take it. Okay. Sudah. Hampir saja gua lewatin ini, Bung. Ada diamond. Diamond. Mantap. Sekarang gua harus kemana ini? Kok ada orang di sini? Mama mini. Nice. Item. Tidak sama sekali, Bung. Kenapa pelit sekali itemnya di sini? Saya greget loh. Gak ada item. Naik. Tengok kiri dulu, tengok kiri. Tidak ada apa-apa. Tengok kanan. Guys, kayaknya gue gak bisa lanjutin deh. Kalau enggak, gue ngeditnya kelamaan. Sorry banget nih, teman-temanku sekalian. Kayaknya episode game Resident Evil ke-5 sampai di sini terlebih dahulu. Bukannya gue gak mau lanjutin, cuma gue takutnya gue ngeditnya kelamaan. Jadi nanti postingnya kemalaman ya. Jadi untuk episode game Resident Evil, wow, saya melihat sesuatu yang mengkilat-kilat. Oke dah, nanti gue akan ambil di next episode ya, teman-teman. Jadi untuk episode game Resident Evil ke-5 sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Bye.